Kan, aku bilang juga apa? Kau kalah kan? Sudah, kalian bisanya menghina saja. Kata siapa Joko Tompe jelek? Kata siapa dia tak ada manfaatnya ikut sembara ini? Buktinya dia kalah. Bukan berarti dia tak dapat jodoh kan? Aku suka padanya. Kulihat Joko Tompe orangnya tulus dan jujur. Manusia tidak boleh hanya dinilai dari rupanya saja. Hah? Apa kamu tidak waras mau memilihnya? Seorang putri tercantik Bapak Bupati Desa Banyu Bening mau sama seorang lelaki yang memiliki pompel sebesar alam semesta. Benar, aku suka padanya. Kalau perlu, hari ini kuizinkan dia meminangku. Sudah cukup, kau jangan dengarkan kata-kata mereka. Apa benar kau bersedia memilihku dengan keadaan aku seperti ini? Aku yakin, dan aku tak pernah salah dengan firasatku. Apa kau mau padaku? Telah sekian lama, aku menjelma menjadi rupa seperti ini. Dan penilaianku selalu sama, bahwa setiap gadis hanya menyala dari paras tampan dan harta yang melimpah. Sampai hari ini, aku menemukan seorang gadis yang benar-benar menerimaku apa adanya. Hari yang kunanti telah tiba. Loh, memang siapa kamu sebenarnya? Aku adalah pangeran dari Raja Agung kalian. Nama aku yang sebenarnya adalah Adi Pamungkas Mangkubumi. Masa pangeran sejelek ini? Ilmu merubah wajah bukanlah hal yang sulit bagiku, Nona. Baiklah, akan kutunjukkan rupa aku sebenarnya. Iya. Inilah aku yang sebenarnya. Melihat, memilih, dan memutuskan bahwa pilihan Putri Wardana jatuh pada Krishna Mukti Radadi. Dan pilihan Putri Wardani jatuh pada Joko Pamungkas Gede. Untuk
Joko Tompel, dia akan mendapatkan hadiah hiburan, yaitu sebuah ucapan terima kasih. Dan acara sambara ini pun resmi ditutup.